pecinta bola tanah air, dalam sepak bola pastinya udah banyak banget rekor dan pencapaian pribadi yang dicetak oleh para pemain ataupun klub. Tapi kalau rekor-rekor ini sih kayaknya sulit banget deh untuk dipecahkan. Apa aja ya itu? Yuk kita bahas rekor-rekor dalam sepak bola yang mustahil untuk dipecahkan. Buat kamu yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya di bawah biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya. Kartu merah tercepat. Pemain bola satu ini kayaknya apes banget deh. Iyalah, Serhei Jihua yang mendapat rekor dengan kartu merah tercepat dan baru banget masuk lapangan sebagai pemain pengganti, terus 3 detik kemudian dia langsung kena kartu merah. Sial banget kan guys? Lemparan asis terjauh. Pernah nggak kamu melempar bola sampai jauh banget? Coba deh lihat kiper Alizera Biranvan ini. Dia ngelempar bola dari daerah kotak penalti gawang yang ia jaga sampai melewati garis tengah lapangan. Dan hebatnya lagi nih guys, pemain yang dioper mencetak gol sehingga lemparannya menjadi asis yang memukau. Kiper hat-trick. Guys, kalau striker hat-trick itu udah biasa. Nah, tapi nih ada seorang penjaga gawang legendaris Paraguay yang bernama Jose Chilavert dan dia satu-satunya kiper yang mencetak 3 gol dalam satu pertandingan atau hat-trick. Hebat banget ya. Sundulan kepala terjauh. Guys, percaya nggak kalau ada gol sundulan dari tengah lapangan atau lebih? Iyalah, John Samuelsen nih guys. Dia menciptakan gol sundulan dari tengah lapangan saat kiper lawan maju terlalu jauh. Waduh, hebat banget ya kepalanya John. Hat-trick tercepat. Early cross from him. Haces downward header and Bournemouth do have a... James Hayter ini menorehkan hat-trick tercepat loh guys dalam waktu 2 menit 21 detik. Lihat aja gimana dia nyetak gol. Cepet banget kan? He's onside. Hayter. He's got it. It's absolutely unbelievable. Gol terbanyak dalam 1 tahun. Rekor gol terbanyak yang dicetak dalam 1 tahun kalender masih dipegang oleh Lionel Messi pada tahun 2012 lalu. Siapa sih yang gak kenal sama pemain satu ini? Dia mencetak 91 gol dalam setahun. Pencapaian rekor gol ini sepertinya gak akan mudah ya untuk dilampaui oleh pemain sepak bola lain. Bunuh diri terbanyak. Yeay, gol! Tapi kok ngegolinnya ke gawang sendiri? Ini nih guys, rekor gol bunuh diri terbanyak yang dilakuin sama tim FC Den Haag yang mencetak 3 gol bunuh diri ke gawang sendiri. Lagi apes atau lagi galau ya? Gol terjauh. Rekor gol terjauh saat ini dipegang oleh Asmir Begovic, bahkan golnya dicatat oleh Guinness World of Records. Jarak yang ditempuh oleh Begovic saat melepaskan tendangan ke gawang Southampton ini tercatat 91,9 meter. What? Gol tercepat. Seorang pemain yang bernama Nawaf Al-Abed mencetak rekor gol tercepat loh guys. Setelah peluit kick-off dibunyikan, dia langsung menendang bola dari tengah lapangan ke arah gawang lawan dan hasilnya gol! Bener-bener gak diduga-duga ya guys. Asra hadaf, asra hadaf, asra hadaf. Nawafil. 5 gol dalam 9 menit. Guys, seorang striker yang bisa mencetak banyak gol merupakan striker handal milik tim yang dibelanya. Kayak si Robert Lewandowski nih. Striker Bayern Munchen ini bisa nyetak 5 gol dalam kurun waktu 9 menit aja. Ih, hebat banget. Bola terbanyak dalam satu lapangan. Wah, ada bola banyak banget nih guys. Saat menjelang pergelaran Piala Dunia 2006. Ada rekor yang dibuat loh. 320 orang meletakkan 142.000 bola dalam satu lapangan untuk memecahkan rekor Guinness of Book Record di lapangan sepak bola Borussia Park, Jerman. Event ini diselenggarakan sebelum konferensi pers kick-off World Cup 2006 pada tanggal 6 Juni 2005 di Mönchengladbach. Pasti seru banget ya guys.
Suara penonton terbising. Gimana jadinya ya kalau kamu lagi bertanding sepak bola terus para penontonnya bising banget? Seperti para supporter Besiktas ini guys. Klub sepak bola ini memang diketahui memiliki basis supporter yang sangat antusias di setiap pertandingan klub Besiktas. Kebisingan para supporter ini bahkan sampai 141 desibel. Malah nih, pernah ada satu kejadian salah satu pemain sepak bola bernama Timo Werner minta digantiin karena saking bisingnya para supporter itu. Kalau di Indonesia, supporter klub mana nih yang paling heboh? Wah, hebat-hebat banget ya rekor-rekor tadi. Oh iya, kamu ngefans sama klub atau pemain mana nih? Kasih tahu kita dong. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih.